Hi, welcome back to my channel Seperti Yang Bungai atau SPC. Okay guys, sekarang saya berada di Terminal Bas Sibu ya. Akan mengikuti majlis makan malam ulang tahun kedua ya. PYS di Eastwood esok malam ya. Okay, stay tune bersama saya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe Seperti Yang Bungai. Bas saya pergi Kemiri, baru saja sampai di Sibu ya guys. Ini dari Kuching, bas ni dari Kuching. Dia akan saya akan menaiki bas ini double decker ni guys. Woi, mantap ni guys. Wow. Naik ke dalam bas ni guys. Pertama kali guys, SPC naik bas ni guys. Oh, tinggi ni. The next day. Okay guys, saya telah sampai di Bandaraya Miri. Kini keadaan di sini masih lagi menggunakan terminal bas Lemak Miri ya. Saya ingatkan telah pindah ke terminal bas baru, tapi masih lagi tempat yang lama di mana ini, wujud ke apa saya tak pasti lagi guys ya. Okay, stay tune bersama saya, tonton video sampai habis. Hai sahabat ya, selamat pagi semua. Selamat ya, hari ini saya telah berada di Miri Eastwood Country Club untuk sarapan pagi ya, air kopi dan kuih pau dan telur yang saya beli di terminal bas. Saya telah sampai hadir di sini. Okay guys, hai, minum-minum guys, minum kopi. Ini adalah kawasan Eastwood Country Club. Makan telur guys. Telur yang saya beli di Pujut Terminal Bus tadi guys ya. Saya baru hadir, baru datang pagi ini ya dari Sibu. Saya menggunakan bus express dari Sibu ke Miri. Pukul bus double decker guys, bus Asia. Pertama kali saya menaiki bus tersebut, double decker guys. Oh,
First class, guys. Pertama kali keadaan bus sangat menarik, seperti menaiki kapal terbang, guys, ya. Dia tidak terlalu kuat goyang, hentakan tidak kuat. Sedap, guys, mantap menaiki bus tersebut. Pertama dalam seumur hidup saya, guys, ya. Tak pernah. Ya, sesampai saya di Minabas Miri Wujud tadi, dulu saya bertanya dengan Ketua Pentadbir PYS, itu Abun Bilun dan DJK, sahabat Bala Menyadi di Miri, tanyakan apakah aktiviti pada pagi ini di Suet. Di mereka kata kurang lebih pukul 8 pagi ini ada rehearsal kaptai yang akan diadakan di dewan dalam tu nanti. Jadi berkenaan dengan tempat tinggal saya belum tahu lagi, guys, ya. Belum tahu nak tinggal di mana, ya. Mungkin saya akan menumpang dengan kawan ke, ataupun tak tahu lah, guys. Belum pasti lagi, ya. Ini saya sedang mengupdate telur ini, guys. Saya tidak beli telur alang-alang, saya tidak beli telur satu biji, ya. Saya beli dua biji sekali, guys. Sama dengan tahun ini sekali, kacang merah. Ini yang oke lah, guys, ya. Kita tak mampu. Mampu, tapi kita jimatkan belanja, ya. Kalau boleh nak semua yang percuma di dalam dunia ini, tidak boleh, tidak ada yang percuma. Cuma kencing kah, berak kah, pun membayar juga, guys. Tapi saya semua itu, kalau nak kencing kah, berak pun saya pergi masuk apa itu, rumput sana belakang, sana belalai, belakang sembunyi, guys. Jom makan, kita minum, kami minum kopi, guys. Ini dapat mengulaskan perut sampai tengah hari nanti, guys, ya. Tengah hari kita makan lagi. Sampai makan roti. Oke, stay tune bersama saya. Jangan pergi ke mana-mana. Yang belum lagi subscribe channel Sepatan Bungai Channel, jangan tekan lonceng sekali, guys, ya, supaya ada tidak ketinggalan untuk menonton video saya. Kita akan tunggu adik-adik kita ke depan, ya. Ini roti yang saya beli di Wujud Corner tadi. Okey, kita akan berkongsi dengan pekerja di sana, ya. Saya tak mampulah makan semua ini habis, ya. Selamat pagi, bos. Pagi. Kau berkongsi dengan saya makan. Boleh. Ya, sama-sama. Lu ya ada tenaga kerja. Ya, ada itu makan-makan malam ini. Itu berapa? Masih di sini. Di atas ke bawah? Bawah. Dari sini. Ya, bawah. Yang dekat bawah. Ya. Nah, bawah sana. Itu. Ya, ya, ya. Kemarin kalau lagu selalu, jadi semua itu datang.
Rezeki jangan ditolak. Rezeki jangan ditolak. Oke okay guys, saya bagi semua dengan ikhlas saya, bagi semua kue yang saya ada hari ini. Beri dengan kawan yang bekerja di sini ya guys. Mantap. Rasa hati senang saja. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton dari mula sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe seperti yang Bungai Channel atau SBC. Ya, saya santai-santai di pondok ini ya dulu guys. Sementara saya menunggu adik-adik PYS dan ketua pentadbir saya yaitu Abu Milun dan juga idola saya Tubatik yang berasal dari Sabah, negeri di bawah Bayu. Terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa di video saya yang seterusnya. Jumpa guys.